good morning and welcome to the DND English Fest Festival 2014. Hari ini DND mengadakan English Festival, yaitu kegiatan pertandingan bahasa Inggris terbesar di Kota Langsa. DND adalah kursus bahasa Inggris nomor 1 terbesar di Kota Langsa yang berdiri sejak tahun 2008. Nah, tujuan kami mengadakan acara ini adalah untuk menekankan dan membuktikan bahwa belajar bahasa Inggris adalah sangat menyenangkan. Para peserta dimulai dari tingkat SD hingga universitas. Beberapa pertandingan yang akan diselenggarakan hari ini adalah pertandingan final yang termasuk ada di DND Idol di dalamnya yang diikuti oleh 15 orang peserta. DND Go! Persiapannya kita lakukan ini tepatnya sebulan sebelum acara. Kita sudah mengundang sekolah-sekolah dari 3 kabupaten dan kota yang ada di Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur. Totalnya kita punya 62 sekolah yang ikut berpartisipasi di acara hari ini. Kita juga sangat bangga karena acara ini sangat direspon positif dari semua pihak, dari sekolah dan gurunya. Kemudian juga kita dapat peserta-peserta yang sangat berbakat di bahasa Inggris yang kita temukan selama kompetisi ini. So, sebenarnya kita punya potensi yang bagus tapi banyak yang tersembunyi. Tapi di kompetisi ini kita sangat bangga kualitas para pesertanya sangat-sangat antusias, sangat bagus. Ada 6 kategori dan 12 subkategori yang diperlombakan di sini. Yang pertama adalah Quick and Smart. Quick and Smart itu terbagi dua kategori. Pertama kategori untuk SMP, kemudian kategori untuk SMA. Oke, Quick and Smart ini merupakan perlombaan tim di mana setiap tim terdiri dari 3 peserta dan mereka diuji tentang pengetahuan umum. Oke, asiknya adalah di Quick Smart ini soalnya dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi mereka ditanya tentang pengetahuan umum tapi dalam versi bahasa Inggris. Untuk SMP sendiri kita punya 7 sekolah yang mendaftar, sementara SMA kita punya 14 sekolah. Itu dari 3 kabupaten, 2 kabupaten dan 1 kota, Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Kota Langsa. Total untuk Quick and Smart itu kita punya 147 peserta. Gitu. What does UFO stand for? Red. Red. The next table should be seasoned before the fermentation process. Sekarang kategori kedua adalah Scrabble. Kategori Scrabble ini terdiri dari 4 subkategori. Ada Scrabble untuk SD, elementary, untuk junior itu SMP, senior SMA, dan kategori universitas atau umum. Scrabble adalah suatu pemainan kosakata dalam bahasa Inggris. Kita seperti main lebih kurang seperti TTS, teka-teki silang, tapi kita diuji kemampuan kosakata dalam bahasa Inggris.
Dan ini salah satu program atau kategori paling populer dan paling favorit di kalangan anak sekolah. Selanjutnya adalah kategori debate. Ini hanya dipertandingkan untuk anak SMA. Kita sangat antusias karena kita punya peserta-peserta yang sangat luar biasa. Di debate, para peserta yang diuji tentang critical thinking atau proses analisis atau proses pemikiran, di mana mereka akan memperdebatkan sebuah kasus antara kedua tim yang terdiri dari masing-masing tiga peserta. Dan asiknya adalah mereka berdebat dalam bahasa Inggris dan saling menyanggah. So, tidak hanya jago bahasa Inggris, tapi peserta debat dipastikan mereka yang mempunyai analisis thinking yang lebih baik. Oke, kategori yang seru lainnya adalah Spelling Bee. Spelling Bee ini lomba mengeja dalam bahasa Inggris dan ini hanya diperlombakan untuk anak SD. Di setiap peserta akan diberikan kosakata dalam bahasa Inggris dengan jumlah tertentu dan setiap peserta harus mengeja kosakata tersebut dalam ejaan bahasa Inggris dengan tepat gitu. Dan sangat seru sebab pesertanya anak SD, di mana kadang kita tidak prediksi bahwa anak SD bisa punya kosakata yang lebih banyak dan bervariatif. Dan sangat antusias sebab Spelling Bee kita punya 110 peserta dari 14 sekolah SD dari 2 kabupaten dan 1 kota. Thank you.
yang selanjutnya ada ranking 1. Ini ranking 1 merupakan program individual untuk anak SD, SMP, SMA. Mereka diuji tentang kemampuan bahasa Inggris dalam bentuk pertanyaan. Dan setiap kategori kita akan dapatkan 3 grand finalist, di mana mereka yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris dan menjawab bahasa Inggris dengan baik. Alongside Gang to the Zilla. Standing at the liquor store, whiskey coming through my pores, feeling like I run this whole block. Lotto tickets cheap, beer, that's why you can catch me here trying to scratch my way up to the top. Dan kategori terakhir atau kategori ke-6 yaitu idol. So, ya seperti kita tahu, Bas, masih banyak di luar sana lomba atau kompetisi musik, maka itu terinspirasi D&D mencoba mencari atau menggali potensi yang ada di Kota Langsa, Citamiang Aceh Timur, dengan mengadakan kompetisi D&D Idol. Dan di kompetisi ini tercatat 72 peserta dari 32 kabupaten dan 1 kota ini, dan hasilnya sangat sangat luar biasa. Ternyata di kota yang kecil ini juga kita punya punya peserta dengan kemampuan yang luar biasa. I'm not afraid.
kategorinya masing-masing. Kalau dibilang ada nomor 1, 2, 3, saya bilang kayaknya nggak mungkin dari 1, 2, 3 aja. Karena semuanya, ada kontestan ini sebenarnya bagusnya. Mungkin kalian, oh ya, 13. Top 15. Jadi kayak tapi bakal berani kamu untuk kompetisinya, apalagi kamu juga salah satunya dua dari yang saya. Tapi jadi penampilanmu bagus, performance-nya, kamu nyanyinya nggak kotor, mulus, santai, enjoy, untuk semuanya it's great. Okay, thank you. Okay. Boleh dijemputnya? Dijemput. Penampilannya berani sekali, itu keren, asik. Jadi untuk mewakili emosi yang tanya menang-menang, the right people, kamu dapat. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah kepada pemenang yang sudah memberikan hadiahnya berupa kopi dan uang tunai. Berikutnya kepada yang pemenang kedua, R.A. Andi Rayan Atmaja. Oke, berikutnya kepada pemenang utama yaitu Nathan Yazid. Ya, silakan berikan tepuk tangan sekali kepada ketiga pemenang kita. At my service and kicked in my bed, but I've come through. I need to go on and on and on and on. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting.
from SMA Negeri Unggul Aceh Timur. At first, we, Farah, Sherin, and Muntasir are really nervous, yeah, to face this debate competition because we think that this is a really cool competition. But in the end, we successfully stand out as the first champion of debate competition of high school students. This is for SMA Negeri Unggul Aceh Timur, our beloved SMA. Nama saya Kubran Sumar. Saya mengikuti lomba Scrabble. Saya mendapatkan juara satu. Saya dari SD 5 Langsa. Halo, nama saya Agung Magus Sumantri. Saya dari SMP 3. Saya mengikuti acara dari DND dan saya mendapat juara 2 lomba Scrabble kategori SMP. Terima kasih DND. Oke, saya Iksan Alfandi. Acara ini sangat mengesankan bagi saya karena saya dapat memenangkan juara 2 ranking 1. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang tua saya dan segala yang mendukung saya. Terima kasih. Halo, nama saya Nawaya Marita Mara. Saya sangat senang mengikuti lomba ini dan saya mendapatkan juara ketiga di lomba ranking 1. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga DND. Halo, saya Dila Gustiani. Saya pemenang juara 2 DND Idol. Kesan saya mengikuti DND Idol ini, kesannya menarik. Banyak teman-teman yang memang mempunyai bakat dalam bernyanyi. Pokoknya good day what the ending. Nama saya Laili Sada. Saya adalah pemenang juara 1 lomba DND Idol. Kesan dan pesan to DND Idol. DND makin kece, makin bagus dan saya senang sekali dan saya sangat puas sekali atas perlombaan ini. Yes, we are taking my bows and my curtain calls. Consider it a challenge for the whole human race. This I never lose. I need to go on and on and on. And we are the champions, my friend. And we'll keep on fighting. Okay, I would like to say a million thanks to, yeah, for incredible family members at DND. Oh, I love you guys all. Okay, this is not for me, but this is for all my family member at DND. Okay, thank you for everything you gave me. Okay, I don't know what to say. Yeah, sorry, I don't know what to say, but this is the first appreciation for me. Yeah, unexpected that this is dedicated to all my friends at DND. That's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, thank you for all my bestest friend ever here. I have a second family in this DND. Sebenarnya waktu kemarin ngeliatnya di DND sama sekali nggak terbayang bakal saya. You know why lah ya kan? I'm the last minute teacher ever. Yeah. Thank you for all of your support. It's apa ya, best award that I ever got. Thank you for all you guys. Thank you. Thank
Thank you for the principal and the others. For the first, thanks to God, to my parents, to myself, of course, to all my friends here. My second family is the ND, of course, and I don't know what I have to say, but thanks for all. Thank you. The ND education is the best. The ND education, the ND is the best. The ND is the best. The ND education, the ND is the best. I've had my share.